Okay bang, first time bang sini? Haa, first time bang. Kau nampak? Tadi lalu. Mana tahu kedai sini? Tadi kerja appointment kat sebelah situ. Lalu sini lah. Hari-hari minggu kerja bang eh? Biasalah. Okay. Ketak sangat bang? Okay. Okay, boleh. Oh, baik. Cuma tu saya buka eh. Alright. Okay bang. Abang nak gunting macam mana bang? Okey. Apa plan ke, ada masalah ke apa abang bilang saya, so saya boleh advice untuk abang. Tepi pendek, belakang kasih slope. Dah berapa lama jadi barber bang? Aku barber tak silap aku dah almost 9 tahun masuk bulan ni. Lama juga. Kurang lah. Okey eh jadi barber? Okey bang, tak ada masalah. Customer kat sini semua okey? Customer, alhamdulillah okey, tak ada masalah. So far ada tak customer-customer yang teruk-teruk ke? Oh, almost aku 9 tahun ni aku rasa benda-benda teruk aku tak pernah alami ya bang. Aku pun malas nak cakap pasal benda-benda teruk kat sini. Tapi bang, aku ada satu cerita bang. Cerita? Last week aku kena gangguan jin. Jin? Betul. Kat sini? Betul. Sorry. Aku tadi kat bawah ni. Sorry. Aku turun sekarang eh. Okey. Aku jumpa kat bawah. Cepat. Okey. Bye-bye. Roy! Kenapa saya sampai lock pintu macam ni? Roy! Ya. Okey. Sorry. Kenapa kau lock pintu? Tak pernah-pernah macam ni. Aku tak perasan itu lock. Tak pernah, babe. Pesan mungkin tak perasan lah. Aduh, dah lambat je ni. Dari mana? Dari tadi aku tunggu dari rumah, kau tak ambil tahu aku dari mana. Okay, aku nak berbual kau jap. Aduh. Aku nak minta kau last paper, boleh? Apa paper? Aku nak kau tolong cover aku sampai closing. Boleh tak? Kau bilang aku sejam dua. Habis sekarang kau bilang aku sampai closing. Aku cerita ni. Okay, ni last. Aku minta last paper. Okay, sebab aku ada jumpa satu perempuan ni. So, aku ada date dengan dia. Kau tak habis-habis perempuan. Sini aku nak tunjuk kau gambar dia. Nampak? This is her. Jambu kan? Boleh lah. Ha, jadi kau faham maksud aku. Please. Satu hari dia akan jadi jodoh aku tau. Kau janji dengan aku eh. Last kali eh. Okay last. Confirm last. Aku takkan lupa payment. Aku pay kau in full. Oh, lu janji kau payment settle. Eh. Settle. Confirm. Okay, boleh? Okay. Yes. Dah, jom. Sorry, saya ayal tadi. Cakap apa tadi? Ya. Tak ada, saya tengah membebel sekejap tadi. Okay, are you ready? Can we go now? Yeah. Let's go. Okay. Sure. Let's go, yeah. Hey, benar kah macam ni hari-hari? Roy, perempuan punya pasal sanggup saya tinggalkan bisnes. Apa nak jadi? Kenal aku macam ni dengan Roy. Lagi sekali dia buat panggil, aku tak tahu nak cakap macam mana. Hei, dah pukul 12 eh. Oh, naknya. Mana nak gunting rambut bang? Kita dah tutup bang. Boleh ke tak? Kau 12 eh. Baiklah, jom.
Sana bang. Dari mana bang? Mall. Rosak pula. Bang, jangan. Aku benar kan pembelian tu. Betul ni aku nak ni. Hai, sial lah Roy tinggalkan aku. Aku benar ni. Ya Allah, Roy, Roy. Kau memang sial lah Roy. Kau ni. Hei, itulah bang. Aku sampai sekarang kalau balik nak kerja nak lewat sikit aku dah rasa seram. Mesti aku nak cabut awal ni sekarang bang. Kalau aku tak tahu apa aku kin. Aduh. Eh. Kita dah lama sejam kat sini. Nama kau siapa lah? Sorry si aku bertanya. Nama aku Zam. Zam. Kau kerja apa bang? Aku ni ejen rumah. Di rumah dah berapa? Dalam lebih kurang dalam 8 tahun gitu. 8 tahun eh. Lama juga sih. Habis. Sepanjang 8 tahun tu eh. Kau ada cerita-cerita menarik tak tentang banyak bisnes ni? Kalau cerita banyak berlambak. Aku ni biasanya bikin yang kes-kes yang rumit lah, yang complicated. Macam kes cerai, kes muflis, kes rumah nak tarik. Macam-macam lagi lah. Oh cantik lah macam ni eh. Kalau aku ada klien ke, aku ada kawan-kawan aku ada masalah pasal property, pasal rumah, aku pergi cari kau bang. Boleh, boleh. Habis macam mana cik kau? Kau boleh Google nama aku. Zam boleh bantu kat Facebook, TikTok, Instagram. Semualah boleh Google je. Website aku pun ada. www.zambolehbantu.com. Okey baik, nanti apa-apa aku rojeng kau bang. Nanti apa-apa boleh kau bagi kad kau dekat kan. Alright, ada. Okey baik. Sekarang rambut dah siap bang. Syam. Okey, cantik. Alright. Zam boleh bantu. Kes luar biasa. Zam boleh bantu anda. Profesional dan jelas, jangan risau kau dulu. 8742-7424 8742-7424